السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Ada kesilapan sikit dalam poster tu. Saya baru perasan tadi. Dia tulis Suratul Kahfi. Kita di sini mengaji kitab Umdatul Ahkam. Staff saya tu dia silap. Dia kena marah. Jadi tuan-tuan pun bawa Umdatul Ahkam. Ha? Tapi kok mana pun dah hafal dah. Silap. Suratul Kahf di masjid mana? Al-Husna. Masjid Batu Bertangkup. Inilah faedah kuliah yang lama-lama sekali. Kita sudah baca hadis innamal a'malu binniyat di dalam kuliah yang lepas. Walaupun hadis itu ada lagi, tapi saya oleh kerana kuliah ni sebulan sekali, tak tahu nak tahan berapa lama. Masjid tahan kan? Jadi kita baca hadis yang berikutnya di dalam Umdatul Ahkam ini, iaitu hadis Abu Hurairah. Sebahagian hadis-hadis ni ada disebut di dalam Bulughul Maram, tapi di sini kita akan hurai dengan cara yang lebih sedikit kerana dia satu-satu hadis yang kerana hadis dia tidak sebanyak yang terdapat di dalam Bulughul Maram kerana dia hanya menumpukan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima, la yaqbalullahu, Allah Subhanahu wa taala tak menerima salata ahadikum, salat seseorang kamu, idza ahdatha, apabila dia berhadas, hatta yatawaddaa, sehinggalah dia berwudu. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ni, dia tasghir, hir, maksudnya kucing. Nama dia, para ulama hadis bincang macam-macam pendapat, orang kata siapa nama dia. Banyak pendapat. Tetapi yang paling masyhur yang diterima pakai oleh kebanyakan ialah namanya Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dawsi, iaitu nama kepada Abu Hurairah. Yang ini nama dia Abdul Rahman, namanya Abdul Rahman. Dan nama yang Allah suka ni, nama dia Abdullah dan Abdul Rahman. Arab ni ramai orang nama Abdul Rahman. Saya tengok penasihat agama Arab Saudi yang datang Malaysia, daripada dulu semuanya Abdul Rahman nama, cuma beza kat belakang. Kita nak beza tahu nama family dia. Imam-imam Masjidil Haram kebanyakan dia nama Abdul Rahman. Cuma kita orang Melayu ni, kalau semua nama Abdul Rahman, dia susah sikit lah. Pasal kita, nama family tu kita tak bawa. Kita tak ada Al-Berlisi ke,
Al-Padangi ke ni, Padang Besar kan, kan? Jadi susah lah. Nama family pun tak ada. Abu Hurairah, nama dia tadi apa? Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Dia masuk Islam pada tahun pasal peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar ialah peperangan Nabi menyerang ataupun Nabi mengambil balik kawasan Khaybar yang merupakan penempatan Yahudi. Masa Nabi SAW datang ke Madinah, ada Yahudi yang duduk pada beberapa bani, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Quraizah. Ini bani-bani Yahudi ni. Mereka ni bila Nabi datang, Nabi alu-alu, bila Nabi datang, Nabi damaikan, Nabi jadikan mereka satu umat yang mana mereka sama-sama mempertahankan Madinah. Tapi Yahudi, oleh kerana mereka ni sentiasa khianat perjanjian, dia tak boleh, dia mesti pakat kat belakang. Dia pakat dengan Quraisy, dia buat macam-macam rancangannya. Akhirnya Nabi SAW ambil tindakan, termasuk Nabi tawan Khaybar. Sebab itu tuan-tuan tengok orang Palestin tu, bila dia semangat tu, dia kata Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisun Muhammad, Jaisu Muhammad, Jaisu Muhammad saufa yaud. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa yaud. Khaybar, Khaybar wahai Yahudi, tentera Muhammad akan kembali. Pasal apa dia sebut Khaybar? Khaybar tu Nabi tawan perkampungan Yahudi di Khaybar. Bukan kerana Nabi ni nak menindas orang bukan Islam, tak. Nabi bagi peluang. Bahkan Nabi bagi ruang bersama dengan masyarakat Madinah. Tapi akhirnya mereka tidak menghargai apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka khianat. Mereka bukan mencari jalan untuk mengukuhkan Madinah, mereka berpakat dengan musuh yang luar. Akhirnya Nabi merongkaikannya, tak memberi makna pada mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menawan, masuk menawan Khaybar dan menghalau Yahudi dan menawan mereka. Termasuk yang ditawan itu ialah anak kepada ketua Yahudi, Safiyyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyyah binti Huyai, dia orang cantik lah, anak ketua Yahudi, Huyai bin Akhtab. Nabi tawan. Mula-mula dia tawanan ni dia dapat kepada tentera, dia dapat kepada Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Kemudian Yahudi kata, wahai Muhammad, Safiyyah ni anak orang hebat, kalau apa pun janganlah bagi, bagi tawanan ni, bagi, ambillah ke engkau. Jadi Nabi ambil dia, Nabi telah bebaskan dia dan Nabi kahwin dia. Maka ada isteri Nabi Yahudi, iaitu daripada Khaybar lah. Tapi bukan saya nak cerita perang Khaybar, saya nak ceritanya Nabi SAW, Abu Hurairah masuk Islam pada tahun perang Khaybar. Zaman dahulu, zaman dahulu Nabi SAW, zaman Nabi dia tak ada tahun. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun hijrah pertama, tahun hijrah kedua, tak ada kiraan tu. Sebab kiraan tu datang semasa zaman Sayyidina Umar, baru buat kiraan tahun. Habis zaman Nabi nak ingat macam mana? Ingat macam tu, tahun perang Khaybar, tahun perang Badar, tahun Nabi hijrah. Pasal tak ada satu bulan, bulan dia orang ada, tahun tu tak ada. Arab tak ada kiraan tahun. Islam datang sahaja baru buat kiraan tahun. Pun bukan Nabi yang letak, Sayyidina Umar bin Khattab yang letak.
itu pun berbincang, nak tahun Nabi lahir ke, tahun Nabi wafat ke, tahun Nabi hijrah. Akhirnya Umar ambil tahun Nabi hijrah. Jadi Nabi SAW, Abu Hurairah ni masuk Islam pada tahun Khaybar, iaitu tahun yang ke-6. Ertinya Abu Hurairah masuk Islam lewatlah. Lewat secara perbandingan dengan orang lain tahun ke-6, berarti dia tinggal bersama dengan, dia sempat bersama dengan Nabi sekitar 3-4 tahun saja. Semasa Mekah, Abu Hurairah tentu tak ada. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, sampai ke tahun keenam, masa semua peristiwa berlaku, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Abu Hurairah tak ada. Kemudian baru masuk Islam. Lewat. Tapi Allah beri kepada Abu Hurairah ilmu dia banyak, sebab dia lepas masuk tu dia pulun. Dia sentiasa, dia tak, Abu Hurairah ni orang miskin lah. Dia tak kerja. Dia kerja menuntut ilmu saja. Sebab tu dia pun ni di kalangan ahlu suffah. Orang yang duduk, kalau kita tengok di Masjid Nabi tu, hak tebiak, hak luar tu, hak tu mereka duduk. Di tebing yang luar tu, di tebing masjid tu, mereka duduk di situ. Mereka memang kira tunggu Nabi keluar, Nabi bercakap, mereka ingat, mereka mengaji. Orang lain sponsor mereka lah, bagi makan lebih kurang. Pasal mereka memang student. Jadi dia tumbuh, dia boleh ilmu banyak. Tapi macam mana dia nak boleh ilmu-ilmu zaman yang dia tak masuk Islam dulu ni? Ulama-ulama hadis kira hadis Abu Hurairah agak banyak. Paling banyak lah. 5,370 lebih. 74. 5,374. Dalam sikit. Jadi Abu Hurairah hadis dia banyak. Hadis main banyak mana? Sedangkan dia masuk Islam lewat. Peristiwa-peristiwa sebelum, cerita di Mekah dia tak tahu. Sebelum tahun ke-6 dia tak tahu. Yang ini menimbulkan persoalan di kalangan, perbincangan di kalangan ahli hadis. Lalu mereka tengok ada riwayat-riwayat Abu Hurairah yang mereka, kita confirm Abu Hurairah tak dengar sendiri daripada Nabi, tapi dengar daripada sahabat Nabi yang cerita. Sahabat Nabi yang terlibat semasa awal. Maka ada hadis-hadis Abu Hurairah, dia bukan dengar sendiri daripada Nabi. Dia ambil daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain, daripada Ibnu Umar, daripada Abdullah bin Amr, daripada sahabat-sahabat yang lain. Lalu dia kata, qala Rasulullah, kata Rasulullah. Pada hakikatnya, dia tidak mendengar sendiri daripada Rasulullah SAW. Dia dengar daripada sahabat. Tapi dia tak bohong lah, pasal dia kata, qala Rasulullah, kata Rasulullah. Berdasarkan apa yang sahabat beritahu. Yang ni dia panggil mursal. Mursal sahabi dalam ilmu hadis. Mursal. Yang ni dia tak dengar daripada Nabi. Dia dengar daripada orang lain. Tapi dia sebut qala Rasulullah. Dia patutnya kena sebutlah. Siapa dia yang dia dengar tu, baru dia qala Rasulullah. Tapi dalam untuk sahabat dibenarkan. Terus direct qala Rasulullah. Sebab kita dapat, kita confirm. Walaupun dia tak sebut siapa dia yang dia dengar, tapi yang dia dengar tu tentulah salah seorang daripada sahabat Nabi. Kalau sekiranya selain sahabat Nabi, tabi'i, mereka tak boleh buat macam ni. Berlaku perbincangan, boleh ke tak tu panjang lagi lah. Tentang masalah mursal dalam hadis ni, satu perbincangan panjang. Imam Syafi'i ada pandangan dia, dia letak tawabik dia. Ulama-ulama dahulu ada yang boleh menerima. Sebahagian mereka kata kalau dia makruf, terkenal seperti menantu Abu Hurairah umpamanya, Sa'id bin Musayyib, maka dia kalau tak sebut pun, dia sebut qala Rasulullah, kita tahu dia ambil daripada pak mentua dia Rasulullah, pak mentua dia Abu Hurairah. Berlaku perbincangan. Tapi apa yang ulama hadis nak tegas, kalau awak bukan sahabat Nabi, awak kena bagi tahu daripada mana, siapa, daripada siapa awak ambil. Tapi oleh kerana awak sahabat Nabi, biasanya awak ambil terus daripada Nabi, mungkin kemungkinan juga bukan daripada Nabi, awak ambil daripada sahabat-sahabat lain, kalaupun awak tak sebut, tidaklah dianggap hadis itu dhaif. Ni siapa yang mengaji, kita kena sikit-sikit so dia faham lah.
Ini ada bab dalam hal. Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ni Syiah marahlah. Syiah kata Abu Hurairah ni macam-macam lah, bapak kucing lah, apa ada kata apa. Ha, dia kata sebab Abu Hurairah ni tak berpihak pada mereka, riwayat-riwayat dia ni dia rasa tak berpihak. Dan dia bertuduh Abu Hurairah buat lari duit lah, curi baitul mal lah, macam-macam. Kalau kita baca dalam buku buku Syiah. Sebab tu dulu dia buat takrib nak damaikan Sunni dengan Syiah. Abdul Hussein Musawi. Dia masuk perbincangan. Dia dan beberapa orang tengah-tengah duduk bincang dalam damai tu, dia keluarkan tentang buku Abu Hurairah. Dia tiba Abu Hurairah betul-betul menyebabkan sebahagian ulama-ulama seperti Syekh Mustafa Sibai antaranya, yang mula-mula tu macam nak semangat juga nak nampak berdamai sunnah dengan Syiah, akhirnya kata tak boleh pergi dengan Syiah. Tak boleh pergi. Sebab tu siapa yang rajin dia baca buku Masailut Taqrib Baina Sunnah Sunnati wa Syiah. Okey. Kata Abu Hurairah, la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Tadi Allah tak terima solat seseorang kamu apabila dia berhadas sehingga dia berwuduk. Ini satu perbincangan yang panjang di kalangan ulama tentang bab wuduk dan bab hadas. Hadas ni apa? Hang ni berhadas, aku berhadas. Hadas ni apa? Hadas ni secara umum yang disebut oleh para ulama iaitu sesuatu al-kharij min ahadis sabilain, benda yang keluar daripada salah satu jalan, jalan hadapan dan jalan belakang, iaitu kubur dan dubur. Biasanya perkara yang keluar itu ialah perkara-perkara yang najis dan seumpamanya. Kemudian ulama bincang pula, kalau yang dia keluar itu bukan perkara yang biasa, katakanlah dia tertelan shilling, contohlah nak bagi, dia tak terkeluar najis, dia keluar shilling, adakah dia termasuk dalam maksud hadis ni atau dia tidak termasuk? Dulu kitab-kitab ada buat ekstrim lagi, contoh keluar mas, kalau dia tertelan mas ke, macam kawan yang apa, kita tahu orang apa, orang yang seludup ni dia telan macam-macam kan, untuk keluarkan balik dalam keadaan selamat benda tu kan. Adakah ini termasuk ataupun tak termasuk? Fuqaha dia kena bincang, adakah ini termasuk dan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak termasuk. Okey, kita bincang beberapa perkara. Yang pertama, hadis ini kata al-Imam An-Nawawi, telah ijma'lah para umat bahawasanya sesiapa yang berhadas dan boleh untuk dia berwuduk tapi dia tak berwuduk, maka solatnya batil, solatnya sia-sia. Tapi kalau dia tak boleh berwuduk, cerita lain. Ni cerita dia boleh berwuduk, mampu untuk berwuduk, maka dia tak berwuduk, maka solatnya sia-sia. Sama ada dia sengaja ataupun dia lupa. Kalau dia lupa, dia kena sembahyang balik. Sembahyang tak berwuduk, tengah-tengah duduk sembahyang sampai rakaat kedua, lupa berwuduk tadi. Tak apa, kau mana ada buat lah. Tak boleh. Dia mesti ialah syarat tu. Ini satu lagi. Dia kata la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah tak terima. Yaqbalu ni qabul, tu bagi kita kata ijab dan qabul. Qabul tu terima. Kan? Kita kata doa makbul. Makbul tu daripada perkataan qabul lah. Qabala. Yaqbalu. Qabila yaqbalu. Kan? Aku terima. Kan? Qabaltu, aku terima. Jadi perkataan, kata para ulama, semua yang mana Allah, semua solat yang diterima itu sah.
Tapi bukan semua solat yang sah itu diterima. Boleh? Apa maksudnya? Semua solat yang Allah Ta'ala terima, dia bahasa Melayu ni, kita terima, aku terima suratnya. Aku terima, terimalah kan. Tapi terima, dia ada, kalau orang putih ada dua. Satu, receive. Satu lagi, accept. I receive your letter. Satu kita, kita dia surat tu sampai kita lah. Kalau I accept, apa maksud? Kan? Aku terima lah. Terima lah berarti kata, aku terima konten tu. Kalau kita kata Allah terima, maksudnya apa? Bersama dengan terima tu apa? Pahala. Tapi ada tak solat yang sah tapi Tuhan tak terima? Ada tak? Banyak dalam hadis Allah Ta'ala tak terima orang yang pergi apa? Apa? Pergi mana? Man atakahinan, siapa yang datang kepada tukang tilik, Tuhan tak terima. Habis itu tak payah semayang, tak sah. Semayang sah. Tapi pahala tak dapat. Kalau tak semayang, lagi dosa lah. Dan ini satu perbincangan di kalangan pokok. Tak apa. Kita bincang. Para ulama bincang, apabila keluar salah satu daripada hadas ni, salah satu daripada dua jalan itu, maka dia berhadas. Bila dia hadas, solat yang tidak sah, sehinggalah dia berwuduk. Tapi macam mana sekiranya tidak, tadi saya sebut ada benda yang biasa keluar, ada benda yang luar biasa keluar. Ini perbincangan di kalangan ulama. Secara umumnya dua-dua hendaklah kita berwuduk. Tapi kalau ada benda yang tak henti keluar, contohnya istihadah, wanita yang keluar darah selain daripada darah haid, bila dia keluar, kita kira batal. Tapi dia nak sembahyang macam mana? Ni kita mengaji di Masjid Alwi kan. Satu lagi ialah sulusul baul, iaitu orang yang kencing tak lawas. Bila mari ke masjid nak sembahyang, dia sentiasa keluar. Nabi kata Allah tak terima salat ahadikum idza ahdath, apabila dia berhadas. Sekarang kita kata bila keluar daripada salah satu jalan itu, maka berhadahlah dia. Sekarang dia sentiasa keluar, macam mana nak hukum solat dia? Dia terima ke tak? Terima ke tak? Kalau tak terima, nanya dia. Bukan dia punya pilihan. Solatnya ada hadis yang lain, hadis istihadah, hadis Hamnah binti Jahsh yang kita baca. Hadis-hadis ini menunjukkan dia hendaklah berwuduk setiap kali nak solat. Dia berwuduk kemudian dia solat. Dia keluar pun tak apalah, pasal dia di luar daripada kawalannya. Saat ni dia nak sembahyang Isya, dia berwuduk lain. Bagi wanita istihadah kita bincang, dia digalakkan untuk mandi pada tiga waktu. Jadi ini dalam keadaan. Yang kedua, yang berikutnya ialah apa lagi yang menyebabkan batalnya wuduk selain daripada keluar tu? Apa lagi yang batal wuduk? Tuan-tuan duduk ni ada tidur? Tidur batal wuduk tak? An-naum batal wuduk tak? Para ulama bincang tentang tidur batal wuduk ke tak? Di kalangan mereka ada yang begitu longgar sehingga kata tidur ni lagi tak terbukti dia buang angin ke apa, lagi tak terbukti tak batal wuduk. Di kalangan ada yang ketat, terlena sikit, terangkat sikit papan punggung, batal wuduk.
Apabila kita teliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati bahawasanya ada hadis-hadis yang menunjukkan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu tidur yanamun thumma yusallun wala yatawaddaun, dalam hadis yang diriwayatkan dalam lafaz Muslim, dia juga Abu Daud. Sahabat ni dia tidur, kemudian dia bersolat, depa tak berwudu. Dalam hadis sahabat yang taziruna salatal isya, tunggu sembahyang isya, hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusallun wala yatawaddaun. Mereka itu tunggu nabi ni sembahyang isya lewat. Nabi lewat kan. Jadi sahabat ni tunggu zaman dulu. Tunggu di masjid Nabi. Depa tunggu tu, dia kata hatta takhfiqa ru'usuhum, sehingga melentok kepala. Tidur. Kemudian apa? Summa yusallun, kemudian bangun solat, wala yatawaddaun, tapi tak berwuduk. Lalu berlaku perbincangan di kalangan ulama. Ada juga hadis Nabi tidur, nampak macam tidur, Nabi bangun, kemudian Nabi solat. Nabi kata yang tidur yanamu ainai, mataku tidur tanamu ainain, wala yanamu qalbi, mataku tidur jantung hatiku tidak tidur. Jadi bila para ulama berbincang dalam berbagai-bagai pendapat, saya boleh, wallahu ta'ala alam, kita boleh simpulkan beberapa perkara. Kalau orang tu tidur yang mana dia tenggelam dalam tidur tersebut, maka batal wuduk. Tapi kalau dia tidur tapi dia tak tenggelam dalam tidur tu, maksudnya walaupun dia baring, dia nampak dia lena, tapi kita, dia sebenarnya orang kata Melayu panggil tidur-tidur ayam, dia tak batal wuduk dah. Macam mana nak ukur tu? Di kalangan para ulama menyebut dia ukur macam ni. Jika orang lintas tepi dia aja, dia jaga, dia tahu. Barang jatuh ya, dia tahu. Bunyi sikit pun dia tahu. Maksudnya dia tak tidur betul lah. Dia antara lena dengan tak. Kan? Dia antara lena dengan tak. Mungkin dia baring. Dia berbaring. Tapi bila orang panggil, "Eh, terus dia bangkit." Tapi kalau baring sampai ayat liuk kena turun sampai ke lengan ni, tu sakalah, tu tak kira lah tu. Sampai orang nak kata, "Weh, bangkit, orang nak sembahyang lah." Tak bangkit-bangkit lagi, tu batal wuduk. Tapi kalau dia tidur dalam keadaan yang mana dia dapat tahu, dalam bahasa lain dia dapat dengar suara di keliling dia, dia baring, "Eh, bangkit." Dia bangkit. Nampak macam lena. Memang dia pun nak, orang kata, terlelap lah. Tapi terlelap yang tak tenggelam dalam tidur itu. Di sisi mazhab Malik, dan ditarjihkan oleh sebahagian para ulama, tidur yang seperti ini tidak membatalkan salat, tidak membatalkan wuduk. Katalah tuan-tuan terbaring, Ustaz. Lepas tu dengar-dengar orang bang, terus bangkit. Kawan lalu, "Hei, masuk waktu lah," terus bangkit. Tidur ada. Dalam mazhab Syafi'i, dia kalau tidur saja, papan punggung tak rapat saja, dia kira ada kemungkinan, dia anggap ada kemungkinan, dia kata dia panggil madhinnatul hadas, kemungkinan boleh berlaku hadas, dia batalkan. Tapi bila kita tengok ada riwayat-riwayat sahabat dan macam-macam yang tidur kemudian dia bangun solat, kita nak besok kita nak taufiqkan hadis-hadis tu, maka tak nampak cara dia, melainkan kita himpunkan kesimpulannya, tidur yang tenggelam dengan tidur yang tak tenggelam dengan tidur. Lena yang tenggelam dengan lena yang tak tenggelam dalam tidur.
Jadi kalau dia sedih baring, dengar orang duk pijak pak pak bak kat belakang pun dia tahu ada orang lintas. Ini tidak membatalkan, tidak membatalkan wuduk dia. Tidak membatalkan wuduk. Antara yang membatalkan wuduk juga ialah yang menyebabkan hadas. Hilang akal. Hilang akal. Pitam. Pitam batal wuduk. Pasal hilang akal. Mabuk. Mabuk bakal wuduk. Minum-minum ubat bau kan dia nak mabuk. Minum-minum mabuk. Batal wuduk. Dan ini gila-gila batal wuduk. Kalau ada orang hak jenis dia kena sawan tu, bila dia kena sawan tu batal wuduk. Pasal hilang akal. Maka batal wuduk. Satu lagi yang membatalkan wuduk yang mungkin jarang berlaku di tempat kita, makan daging. Daging apa? Daging kambing. Makan daging unta. Makan daging unta batal wuduk. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang tanya ya Rasulullah, ya Rasulullah, atawaddau min luhumi al-ghanam? Ya Rasulullah, adakah saya patut berwuduk disebabkan daging kambing? Maksudnya makan daging kambing kan? Ini hadis sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kepada dia, Nabi kata in syi'ta, in syi'ta fatawadda, wa in syi'ta fala tatawadda, fala tawadda. Jika kamu mau, kamu boleh berwuduk. Jika kamu tak mau, tak boleh berwuduk. Kemudian dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawaddau min luhumil ibil? Adakah saya kena berwuduk disebabkan daging unta? Nabi kata, "Na'am. Tawadda min luhumil ibil." Berwuduklah disebabkan daging unta. Ulama bincang panjang, pasal apa beza daging kambing dengan unta? Tentang belum makan daging unta. Ha? Di Mekah pergi makan lah. Makan anak unta Hashi. Ha? Lagi unta. Unta main kat Malaysia. Dia dulu rajin orang ramai. Unta ni dia nahar. Dia sebelah dia tengok orang sebelah semua unta. Dia potong. Pisau kecil lah, dia boleh potong tengkok. Ujung. Cukup. Dia tak payah duduk perbah-perbah dia macam lembu. Sebab tu masa awal unta main dulu, dia perbah macam lembu. Unta terkejut. Dia tahu mak pak dia tak pernah kenal macam ni. Dia toreh kita. Toreh. Arab dulu lah. Badui dia pakai akal. Akal tak akal. Dia ikat lah. Dia bubuh kat kaki unta. Ikat. Tak bergerak lah unta. Toreh. Dia tu. Kerana dia berdiri. Dia pun toreh. Tapi tak apalah, panjang lah nak cerita bab unta ni. Daging kambing Nabi tak kata ambil wuduk. Daging unta ambil wuduk. Ulama-ulama bahas panjang apa beza unta dengan kambing ni. Panjang lah. Tabiatnya kadang-kadang Nabi tak bagi semayang di kandang unta ni. Jadi macam-macam mereka cuba cari sebab. Wallahu a'lam. Mungkin saintifik nanti boleh tengoklah apa beza antara daging kambing dengan daging unta. Nabi makan daging unta. Tapi Nabi suruh ambil wuduk. Artinya kita kalau pergi Mekah ada jumpa orang jamu daging unta, apa tu nak pergi sembahyang balik kat Masjidil Haram, tak boleh padan dengan kumuk-kumuk lah. Kenapa? Kena pergi ambil wuduk. Kena pergi ambil wuduk. Okey. Timbul perbincangan di kalangan para ulama. Ulama fiqah ni dia kena bincang. Nabi kata, dia kata adakah aku kena berwuduk min luhumil ibil, daripada daging unta? Kalau dia tak makan daging unta, dia makan ati unta, kena ambil wuduk ke tak?
Cuba jawab tengok macam mana. Ha? Dia makan hati unta. Lain daripada hati ada apa? Ha? Limpa, nampak kan? Ataupun dia makan sinamul ibil. Nu hak hak bonggol belakang tu. Hak lemak atas tu. Kena ambil wuduk balik ke tak? Macam Nabi kata daging. Perkara-perkara yang seperti inilah antaranya, tuan-tuan. Sebab apa saya sebut? Saya nak bagi satu perkara yang satu benda ada dalam fikiran tuan-tuan. Benda-benda macam inilah yang menyebabkan berlakunya khilaf ulama. Sebab Nabi sebut daging tu semua ulama tahu. Ahli fiqah tahulah hadis tu. Tapi bila mari tang hati, limpa, yang ni nak kira daging ke bukan daging? Jadi itulah menyebabkan berlakunya salah satu sebab berlakunya mazhab, pandangan-pandangan fiqah yang berbeza. Bukan kerana tak jumpa hadis. Hadis ada, tapi perkara itu satu golongan di kalangan para ulama, mereka kata kena ambil wuduk juga. Sebab apa? Limpa, apa lagi? Hati ke, lemak ke, dia kira macam daging lah. Sebab bila Allah haramkan daging khinzir, termasuklah juga yang ni semua. Tak bolehlah haram daging khinzir, apa nama, hati khinzir boleh makan. Jadi sama. Kita nampak macam kemas juga, dia kata. Tapi fuqaha yang lain kata, tak, tak sama. Kalau kita suruh satu orang pergi beli daging, dia pergi buat balik hati. Adakah kita setuju kata dia beli daging? Tak boleh. Tak boleh, kita tak terima. Kita bayar duit, kita, aku bayar duit daging. Aku bukan bayar hati. Dia tak, hati dengan daging sama. Tak boleh sama. Dia kena ganti yang lain. Tengok. Ada dua mazhab. Sebab saya kan bila kita mengajar, kita sebut mazhab-mazhab ni supaya nak memahamkan orang bagaimana ahli fiqah ni dia berfikir. Bukan kerana nak lawan Nabi, tapi nak tahu maksud Nabi. Mungkin kita kata, Allah buat apa hamba bertengkar? Pimik semayang sudah lah. Betul tak? Kan? Tak apalah, bolehlah. Tetapi ada orang yang tanya. Ada orang yang mungkin terdesak. Yang nak tahu. Sekarang ni aku ni tak makan daging. Dia makan daging, aku makan hati tadi. Aku nak ambil ke tak? Dua orang pergi ke restoran. Kan? Jadi fuqaha mesti jawab. Dia mungkin boleh jawab. Allah pun kira apa sangat. Biar ambil wuduk sudahlah. Kan? Tapi fuqaha tidak boleh begitu. Mereka mesti menjawab persoalan itu secara tuntas. Bila nak jawab, kena bincang. Adakah yang ni termasuk kalau arahan kata daging, masuk sekali dengan hati ataupun tak? Kalau nak masuk, apa alasan? Kalau nak kata tak masuk, apa alasan? Bila kita belajar dengan kita mengetahui alasan-alasan para fuqaha, menyebabkan kita akan bergerak otak kita. Sebab itu kita di Perlis ni, kita bukan kata nak suruh orang Perlis semua jadi fuqaha dan mustahil. Tapi kita mau kita mempelajari dalil. Kita mengetahui apa yang ada dalam fikiran mereka. Mungkin kita tentulah tak sama hebat dengan mereka. Tapi dengan mengetahui apa yang mereka bahaskan, membijakkan kita. Menjadikan kita tidak ikut secara mengkhinzir buta tadi. Pasal babi tak disebut. Dan ini penting. Sebab tu pembelajaran fiqah yang dapat menjadikan kita bijak penting. Sebab tu dia dengar, mau tanya, pasal apa tak boleh ustaz? Kena tanya dia. Saya habang tak boleh, tak boleh lah. Terus tanya lah. Kalau dia jawab macam tu, artinya dia baca tak habis lah. Dia letih, dia marah ke orang. Jadi dia kena menjawab perkara-perkara yang seperti ini. Okey. Timbul satu benda. Tuan-tuan mungkin tak makan daging unta, minum susu unta. Susu unta termasuk dalam hak kira daging tadi ke tak? Mereka orang kata
bawa mai kat rumah kita ni, kau balik Mekah ni ada susu unta sikit. Ataupun depan mai bawa susu unta kat ni. Minum susu unta. Dia kata minum, katakanlah ada orang kata minum susu unta bagi. Ada orang pergi Mekah duk pergi minum ayat kecil unta itu ni. Ha? Saya dah jawab lah, cuba tengok. Ha? Bukan Nabi duk, Nabi pun duk suruh sahabat pakai duk minum. Satu kes tu saja. Itu pun kita tidak tahu jenis unta, keadaan dia macam mana, suasana dia macam mana. Yang kes minum tu, yang kita tiba-tiba duduk di Malaysia sihat-sihat, pi ikut padang pasir Arab Saudi tu, pi duduk minum ayat kecil unta. Tak badan. Ha? Ha, tak badan. Ini kadang-kadang salah. Ha? Sebab tu kadang-kadang dalam nak memahami sunnah itu, kena memahami konteksnya yang betul. Ha? Okey. Tak apalah, susu kita minum. Kita minum susu kambing, susu lembu. Susu unta. Kalau minum susu unta, wajib ambil wuduk lain tak? Dah daging kena. Ha, tolong jawab. Wajib kah? Macam mana? Ha? Tadi dah bincang apa? Hati dengan apa? Ha, limpa. Dengan lemak. Ni susu. Lagi jauh lah. Kena ke tak? Ha? Tentu dah. Yang tadi pun khilaf, yang ni khilaf tak? Khilaf lah. Sebab tu khilaf-khilaf ni biasalah. Khilaf maksudnya ada pandangan fuqaha yang berbeza. Susu unta di kalangan mazhab seperti mazhab Hanbali wajib wuduk juga. Dia kata hadis bahawasanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tawaddau min albaniha. Wuduklah daripada disebabkan oleh kerana susu unta. Tapi hadis ni dhaif. Mazhab lain, mereka kata tak. Sebagai yang mazhab yang lain kata susu unta ni mustahab. Seperti Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah pun mazhab Hanbali. Tapi dalam kes ni dia nampak lain daripada sebahagian fuqaha Hanbali, dia kata hanyalah digalakkan mengambil wuduk. Pendapat ni termasuk juga pendapat Ibn Taymiyyah rahimahullah, dalam moden ni Muhammad Saleh Ibn Usaimin. Mazhab Hanbali ni duduk di mana? Di Saudi tu Hanbali lah. Dan kita di Perlis ni pun banyak amalan ni condong kepada Hanbali. Sebab tu bismillah perlahan, kita baca bismillah tapi perlahan, yang tu Hanbali. Juga mazhab Hanafi. Kalau mazhab Malik tak baca langsung bismillah tu. Masuk tu azan.
Apa kita cerita tadi? Ha? Cerita apa? Susu unta. Ingat lupa lah. Jadi susu unta wajib ambil ke tak? Satu pendapat kata wajib untuk berwuduk. Di kalangan para ulama ada menyatakan tidak wajib berwuduk. Yang tidak wajib berwuduk ni pendapat majoriti para ulama. Majoriti para ulama menyatakan tidak wajib berwuduk. Macam tadi juga yang kata limpa, hati semua tak termasuk dalam daging tu juga adalah pendapat majoriti, kata tak batal wuduk. Majoriti ulama kata, majoriti kata minum susu tak membatalkan wuduk. Cuma saya sebut tadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dia berpendapat bahawasanya mustahab digalakkan bahawasanya untuk kita ini berwuduk jika kita minum susu unta. Habis dah susu, benda apa lagi dah yang kaitan dengan unta? Ekor masuk yang tadi lah. Apa lagi? Ha? Sup unta. Tak makan daging, makan sup saja. Ha? Ha. Boleh lah tu, soalan dia kan. Mamai dia kata, aku tak boleh, aku sejuk aku tak mau ambil wuduk. Dia kata ni sup unta ni. Hei, makan daging unta kena ambil wuduk balik. Aku sejuk kata. Aku tak mau kan. Tuan-tuan di Malaysia ni memang mudah ambil wuduk. Tuan-tuan kalau kena negeri sejuk, bukan senang. Saya masih ingat saya pernah perjalanan daripada Jordan naik teksi sewa lah. Bukan ada teksi direct, sewa dia rasanya teksi, sewa kereta nak pergi umrah dengan kawan. Daripada Jordan nak sampai umrah di Saudi ni ada dekat 20 jam juga lah dengan sepadan lah apa semua ni duduk. Dalam perjalanan balik tu turun salji sejuk. Lalu kereta kita tak perasan ni panas kereta dia. Bila keluar tu sejuk. Jadi saya try juga, muda kita kan, try juga ambil wuduk. Lepas ambil wuduk ni yang sejuk ni dia jam tu. Rasa tak boleh nak bergerak. Kena masuk dalam kereta balik bagi duduk tempat hangat balik. Jadi kita ni nak ambil wuduk tara dalam keadaan punya mudah ni, katanya orang Malaysia ni kira-kira memang tahajud tak tinggal lah. Bukan dia sujud pun nak ambil, bangun tengah malam ambil wuduk kan. Kena buka kipas lagi kan, buka aircon lagi. Negeri dia pun sejuk. Sejuk ni kira tempat tidur kita tu kena, kalau kena kain katun yang biasa ni sejuk lagi, dia nak kena cari kain yang dia pegang panas. Jadi bila sebut hadis ambil wuduk tak wuduk ni bukanlah semudah tu untuk sebahagian negara dan Islam ini untuk semua. Balik tadi, minum sup tadi. Nak ambil wuduk ke tak? Ha? Kalau berdasarkan kepada kias hak tadi lah kan. Di kalangan para ulama menyatakan bahawasanya tidak wajib berwuduk. Itu pendapat yang masyhur. Termasuk di dalam mazhab Hanbali sendiri dia ada dua pendapat. Satu dia kata tak wajib berwuduk. Pendapat yang kedua dia menyatakan bahawasanya wajib berwuduk. Ha? Tapi di kalangan para ulama mereka kata wuduklah. Sebab apa? Kuah ni daripada daging. Dia adalah perahan daripada daging tu. Bila kita masak tu, yang keluar daripada air daging, rasa daging tu duduk dalam kuah tu. Tak jauh lah kuah tu dengan daging tu. Maka peganglah pendapat, kalau boleh peganglah pendapat yang kata buduk tu. Tang susu tu jauh ya, kan? Tapi tang kuah ni daripada daging.
daripada daging. Ini saya sebut tadi, mengetahui banyak kaul adalah sesuatu yang baik untuk kita. Apa lagi yang membatalkan wudu? Hak tuan-tuan tahu lah. Selain daripada keluar di antara dua jalan tadi ni, salah satu dari dua jalan, apa lagi yang membatalkan wudu? Pegang kemaluan, batal wudu tak? Dalam hadis Anas, ada dalam hadis kita mengaji dalam Umdatul Ahkam, hadis Busrah binti Safwan. Dalam hadis Busrah binti Safwan adalah hadis yang paling kukuhlah dalam masalah ni, di mana Nabi SAW kata, man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda'a. Siapa yang pegang kemaluannya, zakarnya, jangan dia salat sehingga dia berwudu. Tetapi ada di dalam hadis Nabi SAW yang mana kita baca juga hadis Talq bin Ali, bila dia tanya Nabi, Nabi kata dia nak ambil wudu, kata dia, Nabi kata innama huwa bad'atun mink, sesungguhnya zakar kamu itu adalah sebahagian salah satu daripada anggota kamu, salah satu daripada anggota kamu. Maksudnya macam tangan, kepala, jari, macam tu. Maka ulama-ulama sebahagian mereka kata kita hadis Busrah bentuk Safwan lebih kukuh dalam hal ni. Maka siapa yang pegang kemaluannya, wajib dia berwudu. Cuma mereka nak menentukan pula maksud yang dikata zakarahu itu, zakarnya itu yang mana? Kerana para fuqaha kena tentukan yang mana satu. Di kalangan mereka kata hanya yang membabitkan zakar sahaja, lain daripada itu kawasan bulu ari-ari dia atau yang lain-lain dia, tidak termasuk daripada yang dimaksudkan oleh Nabi. Kemudian di kalangan mereka bincang, hai, kita tak boleh, kita kena satukan hadis ni. Satukan macam mana? Kata mereka, jika dia memegangnya dalam keadaan syahwat, batal wuduk. Jika dia pegang dalam keadaan tidak syahwat, tidak batal wuduk. Ini pendapat tidak majoriti di kalangan ulama. Majoriti kata batal. Di kalangan ulama kata tidak batal. Pendapat yang seperti ini dipilih oleh Muhammad Saleh, Ibn Usaimin dan selainnya. Okey. Mereka kena bincang pula bila Nabi kata man massa, siapa yang pegang? Pegang tu macam mana? Macam ni saja ke pegang? Ataupun kalau dia letak di belakang tapak tangan dia, termasuk dalam pegang ataupun tak? Di kalangan para ulama kata yang dikatakan pegang, ini saja pegang. Di kalangan para ulama menyatakan bila kata pegang, semua hak di lengan ni pegang belakang. Pasal apa mereka kata ini saya pegang? Mereka kata ini saya pegang, yang lain bukan tempat pegang. Kalau yang lain bukan tempat pegang, sentuh pun batal. Sentuh paha kita batal lah. Ini saya nak cerita apa yang para ulama bincang. Bukan kerana hadis tak ada, hadis ada. Tapi bagaimana nak memahami hadis? Bagaimana nak memahami hadis Nabi SAW? Tapi secara umumnya, sentuh, apabila kita menyentuh, itulah yang di, dengan apa cara pun yang disebutkan sentuhan, kawasan sentuhan ini dinamakan kawasan sentuhan di dalam mazhab Syafi'i khususnya, membatalkan wudu. Lain daripada kalau disentuh dengan siku, disentuh dengan, tidak membatalkan wudu. Okey. Murtad batal wudu tak? Murtad tu misalnya, contoh, dia kata na'udzubillah lah, Nabi pun bukan boleh pakai semua, na'udzubillah. Dia ada wuduk tadi, dia nak tengkak orang, dia kata Nabi pun bukan boleh pakai semua, dia kata murtad dah, batal.
lakukan. Ataupun apa-apa perkataan yang menghina Allah ataupun menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia murtad, lepas tu dia duk berkerah. Duk suruh tarik balik dia tak mau. Lah kali orang hujah-hujah dengan dia, hang ni tak tahu. Lah kali dia insaf. Aku tak tarik balik ah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia berwuduk tadi. Dia wajib ambil wuduk balik ke tak? Ah? Ha? Tolong bagi fatwa Ustaz. Ah? Ha? Wajib ambil balik ke tak? Ah? Ha? Kalau tuan-tuan kata wajib ambil balik, itu adalah pendapat, kata tuan-tuan ni kira fuqaha lah kan. Itu adalah pendapat al-Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad, Abu Thawr, apa nama, mereka berpendapat macam tu. Pasal apa berpendapat macam tu? Sebab mereka kata Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Az-Zumar, di mana Allah menyatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu syirik, maka batal amalan kamu. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik, pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Syafi'i, dia tak batal. Tadi Allah kata jika kamu la in asyrakta la yahbitanna amaluk, jika kamu syirik terbatal amalan kamu. Habis macam mana yang Imam Malik, Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i ni, dia tak jumpa ayat Quran ke? Jumpa, takkan tak jumpa imam. Lebih pula jumpa. Cuma dia faham lain. Dia kata, yang terbatal tu terbatal amalan di akhirat. Terbatal pahala di akhirat. Sebab Allah kata dalam ayat lain, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum. Wa man yartadid minkum, siapa yang murtad di kalangan kamu, an dinihi, daripada agamanya, siapa yang murtad di kalangan kamu, fayamut wa huwa kafirun, mati dalam keadaan dia kafir, fa ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah yang batal amalan mereka. Jadi dia kata kena mati dulu baru terbatal amalan. Jadi kalau dia balik pada Islam tadi, dia tidak batal wuduk dah. Itu pendapat mereka. Tak apalah, apa pun kita na'udzubillah daripada murtad lah kan. Sebab tu kita ni jaga ucapan kita. Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa a'udzubika mimma la a'lam. Aku minta jauh daripada engkau, daripada an usyrika bika, aku daripada aku mensyirikkan engkau, apa yang aku tahu. Wa astaghfiruka ma la a'lam, aku minta ampun apa yang aku tak tahu. So kita jaga-jaga ucapan kita. Okey. Ada apa perkara? Sebelum saya buka soal jawab ni, ringkas. Muntah batal wuduk? Ha? Muntah batal wuduk tak? Tak tahu. Darah keluar dari hidung, pagi pecah apa? Pecah apa? Pecah mengkarung. Mencarung ke mengkarung? Ha? Ha? Ru'af Arabnya. Ha? Hidung berdarah. Batal wuduk tak? Ha? Muntah batal wuduk tak? Adapun hadis yang menyatakan muntah batal wuduk tidak sahih. Ha? Tidak sabit. Yang sabit ialah sengaja muntah membatalkan puasa. Sahih. Ha? Maka pendapat yang kuat, muntah tak membatalkan wuduk. Ha? Kerana tak ada dalil.
hidung berdarah tak batalkan wuduk pasal tak ada dalil. Tangan luka terkena pisau tak membatalkan wuduk pasal tidak ada dalil. Kerana dia batal dengan pasal wuduk ni hak Nabi punya, dia nak kena batal dengan dengan ada dalil dia, dengan ada sandaran dia. Tak kira lah istimbat ke apa dia ada. Jadi hal-hal ni ni tidak tidak membatalkan tidak membatalkan wuduk. Walau bagaimanapun masalah ini, masalah berdarah hidung, masalah khilaf di kalangan para ulama. Ada yang kata batal, ada yang tak batal. Wallahu a'lam. Yang rajah ialah benda perkara ini tidak membatalkan wuduk kerana tidak ada dalil mengenainya. Wallahu ta'ala a'lam. Bulan depan pula. Ini saya jawab soalan. Bolehkah kita berzikir selepas solat lebih daripada jumlah yang disebut oleh Nabi 33 kali, kita banyakkan sebanyak 100 kali ataupun lebih? Macam mana? Boleh tak? Lepas sembahyang Nabi suruh sebut berapa? Subhanallah berapa kali? Betul? Alhamdulillah. Lepas tu? Allahu Akbar. Kita rasa syok ni 50 lah. Banyak buat banyak pahala. Boleh tak? Apa salahnya? Subhanallah lagi sekali. Dia bukan masalah sebut subhanallah tu. Ini perkara yang yang para ulama bincang. Hari ni pasal dia tengok seorang Malaysia ni, saya kira dia patah. Tengok perlis sampai tak mau nak bagi orang tambah zikir. Bukan. Ni kita tak usah ambil, ulama tak usah ambil lah Ibnu Taimiyah ke apa, kok depa tak puas hati. Ulama-ulama di dalam usul fiqh. Ha? Ulama-ulama usul yang banyak, yang siapa-siapa mengaji usul ni kan sebut. Contohnya Al-Imam Al-Qarafi dalam mazhab Malik. Ni siapa mengaji maqasid lah sebutkan, akan sebutlah kitab dia Al-Furuq. Al-Imam Al-Qarafi dia sebut dalam masalah ni. Ha? Antara tokoh tambah yang dibenci dalam agama ni. Dia kata wa min az-ziyadah, apa nama yang bab ziyadah yang dilarang ini, dia kata iaitu ziyadah fil mandubat al-mahdudah. Mandubat al-mahdudat. Kita pi tokok tambah dalam perkara-perkara sunat yang mana tah ditetapkan dah. Contohnya dia kata apa? Kama warada fit tasbih aqibis salawat. Seperti mana disebut di dalam tasbih selepas daripada sembahyang. Selepas daripada sembahyang tu dia sebut 33 kali. Kita pi tambah bagi jadi lebih. Kerana bila tambah jadi lebih tu, dia kata al-istizhar ala syarat. Maksudnya nak tunjuk lebih kat Tuhan. Dan dia kata wa min qillatil adab, daripada kurang ajar. Qillah adab ni kurang adab. Kita kata kurang apa? Kurang ajar lah orang belasah utara. Kurang ajar. Kurang ajar tu bahasa kita. Tapi Arab tak qillatil adab. Maksud daripada qillatil adab, maksud kurang adab. Qillatil adab ma'a, kurang adab bersama dengan Tuhan. Kenapa dia kata? Kerana sya'nul uzama. Sya'nul uzama, kerana keadaan orang-orang besar, raja-raja, orang-orang besar, bila dia bagi satu arahan, han buat yang tu lah. Han jangan pandai pada dia. Bila kata sila buat 10 kali, kita pergi buat 15 kali. Pasal buat 15 kali? Ya ini lagi bagus. Dia akan marah. Sebab kira hang aku tak bagus, aku bagi tahu tadi. Bukan masalah tambah tu tak bagus. Kurang adab tu tak bagus. Kita habaq kat pekerja kita, hampir buat buat tu 3 kali. Dia main buat kita 5. Pasal apa? 5 tadi usul 3. Alah, lebih tak apa. Walaupun lebih tu tak salah kan, bagus dia rajin lebih. Tapi aku kata 3 je tadi. Dia kata sya'nul uzama,
keadaan kedudukan orang-orang yang mempunyai kedudukan. Apabila idza haddadu, apabila dia suruh satu-satu benda, idza haddadu syai'an, apabila dia suruh satu-satu benda, wuqifa 'indah, kita setakat lihat dia suruh, tak usah tunjuk lebih ke dah. Dia marah. Walaupun mungkin kalau dia tak suruh sembahyang umpamanya. Kita sembahyang duha. Qilah ulama lah, sebab dengan kalimah kan paling banyak 8. Kita buat macam hak dia suruh lah. Semayang raya, berapa rakaat? 2. Kita tiba 6. Lepas semayang, bangkit lagi, semayang lagi. Tok Imam 2 saja. Allah ampa ni penyegan, ampa pun raya setahun sekali balik. Tahun ni aku bagi gambar 8. Kita Tok Imam ni, benda sunat pun ampa balok. Dia bubuh kita. Kita kata bukan masalah balok. Tapi masalahnya Nabi buat 2. Faham tak tuan-tuan? Bukan masalah hampa ni jenis penyegan ibadat macam tu lah. Dah. Masalah hormat hadiah tu. Ni bukan perlih kata apa, ini Al-Qarafi kata dalam Al-Furuq. Sebab itu apabila orang datang kepada Imam Malik yang disebut oleh Imam Syatibi di dalam Al-I'tisam, orang datang kepada Imam Malik, dia tanya macam kat mana aku nak mulakan, nak ihram, nak umrah. Imam Malik kata pergi kat Zuhlaifah, pergi kat Yang Ali, tempat haisu ahraman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat Nabi ihram. Dia kata dah, aku ingat tak mula kat situ lah, aku nak pergi mula di masjid Nabi. Imam Malik kata apa mula masjid Nabi? Dia kata situ bukan ada apa, sekarang ada masjid tuan-tuan pergi kan. Kita pergi kat ni, bila kita daripada Madinah nak pergi ke Mekah, kita ihram, tengok kat Zuhaib, kat Bir Ali kita ada masjid. Dulu tak ada apa. Dia kata aku nak ihram mula daripada masjid Nabi. Masjid Nabi, semayang masjid Nabi, pahala berapa dah? Dekat dengan makam Rasulullah. Logiknya, bagusnya ihram mula di masjid Nabi. Imam Malik kata, la taf'al. Akhsha an tusibakal fitnah. Jangan buat, kata Imam Malik, aku bimbang ditimpakan fitnah padamu. Apa fitnah dia? Imam Malik kata, apa fitnah? Apa fitnah yang lebih besar? Min antara annaka sabaqta ila fadilatin qasara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa fitnah kata Imam Malik yang lebih besar? Lebih daripada apabila hang rasa hang nak buat satu amalan yang hang tu lebih daripada Nabi. Yang hang rasa hang nak potong Nabi. Ha, tu kesalahan dia kata Imam Malik. Dia kata aku tambah bagi jadi lagi baik, masjid lagi baik. Logiknya memang macam itulah. Logiknya masjid lagi baik. Logiknya sembahyang raya 8 rakaat lagi baik daripada 2 rakaat. Logiknya tasbih 55 lebih baik daripada 33. Tapi bukan soal bilangan tu. Soal menghormati sahibu syarak. Soal menghormati tuan punya syarak. Menghormati Allah, beradab dengan Allah dan beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kadang orang tak faham, depa ni orang nak buat pun tak bagi. Nak buat buatlah, kita tak kacau apalah kan. Tapi kita tolong habaq soal beradab. Macam saya selalu buat contoh kan. Bukan soal tak boleh. Masalah lain ni pula waktu sembahyang lepas sembahyang ni tasbihlah subhanallah tu 2000 kali pun tak apa. Pasal masa tu tak ada bab. Tapi lepas sembahyang dia dah habaq dah 33. Saya nak tambah ni, nak bagi 2000. 2000 sekali habis dah 33 tu. Habis dah semua hak Nabi kata tu. Saat ni ke hang buat hak lain. Hak 2000 tu hang punya. Jangan pergi campur hak Nabi kata tu. Tak salah lah atas subhanallah tu, tak salah. Jangan pergi. Macam saya selalu buat contoh, kita ada satu orang, dia panggil kita, ni mai tolong cat rumah saya Ustaz.
Cik apa cik? Dia kata ni banyak ni putih, tang-tang ni semua bubuh warna kelabu. Kita pun tengok dia minat kelabu, tak apa. Jalan-jalan pergi kok kangak, tengok hemodialisis Maib punya. Biru dan kuning. Wah, oh, cantik. Aku akan pergi buat biru kuning. Dia pun pergi buat biru dan kuning. Kita main-main terkejut. Pasal apa biru kuning? Cik, saya duk tengok warna ni cantik. Hang nak cantik, hang pergi buat rumah hang lah. Di rumah. Di rumah aku. Aku kata kelabu-kelabu lah. Faham tak? Lepas tu kita kata, cik ni tak tahu seni lah. Seni apa aku punya rumah? Aku upah hang. Kalau kita, itu kalau kita dengan pekerja. Allah Azza wa Jal, ugama-ugama dia. Bukan ugama kita. Kita ni amalkan saja, taat kat dia. Dia kata 33, 33. Dia kata subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Begitu buat subuh sampai 8, orang senaman je, saya lari di jalan umur lama. Hampa nak buat 2, ya aku buat 6. Hampa jenis balok. Tak boleh. Lepas tu kita kata tak boleh. Hampa ni orang nak ibadat pun. Pasal apa hampa nak marah orang, semai, orang tambah semayang subuh? Orang pergi naik kelab, hampa tak marah? Cah, dia punya hujah lah. Anak kelab itu cerita lain, itu bab lain, itu kesalahan lain, itu kesalahan juga. Ini bab ini. Maka adab dengan Tuhan. Bukan saya kata, oh ni mufti kata tak boleh tasbih lebih dari 33, boleh. Nak Allahu Akbar sehari 6,000 pun boleh. Tapi hak lepas sembahyang tu, kalau nak buat hak Nabi kata, buat dulu 33. Lepas dah habis dah kita buat Nabi, lepas tu kita pun nak sandak saja-saja dah. Tak pergi mana nak zikir, hari ni aku nak subhanallah 7,000 kali. Boleh tak? Boleh. Hak tu, hak bab tak ada. Pasal hak dia kata lepas sembahyang 33 kita dah buat dah. Hak ni, hak kita punya tatawur. Ha, tatawur. Kita sembahyang raya 2 rakaat. Hak tu dia. Semayang selepas daripada Aisyah 2 rakaat kan. Lepas pada tu kita nak semayang sunat biasa, sunat mutlak sampai 60 rakaat. Boleh tak? Boleh. Hak tu mutlak, dia tak bagi tahu. Buat banyak-banyak pun. Tapi hak lepas 2 rakaat tu hak dia punya. Buat hak tu, hak 2 rakaat hak dia punya. Faham tak tuan-tuan? Bila kita faham ni, orang kata depa ni orang nak ibadat pun kacau. Tak kacau. Tapi kita ajar beradab dengan Tuhan. Yang orang kadang-kadang tak faham. Dia duk faham soal tambah banyak, banyak pahala. Dia lupa soal berakhlak dengan Allah. Bila kita kata, Allah dia kata, pakai yang tu, yang tu. Ha? Eh, masa tak ada ayat lah. Bolehkah saya mencadang kepada Jabatan Mufti untuk mengadakan kempen kebersihan untuk negeri kita? Kita ni kempen. Tuan-tuan tak tengok orang khutbah. Kempen macam-macam. Nak pergi kebersihan. Macam-macam. Tapi, macam kita duk kata dah, ada orang yang... Orang patutnya, saya duk fikir macam ni. Kalau orang main masjid ni, orang semayang ni, dia mesti bersih. Patutnya. Tapi bila kalau, insyaAllah lah, mayang dia bersih lah kan. Tapi setengah tu, mayang pun tak main. Minta maaf tuan-tuan kalau ada orang isap rokok. Oh, isap rokok ni satu masalah. Tak pernah ada rokok tekan masuk orang. Tandas kadang-kadang. Dalam orang duk kata, tak boleh hisap. Dia pergi hisap dia tandas. Busuk semua tandas. Tuan-tuan pergi tandas airport, tandas macam-macam. Habis ada terbakar. Hitam tu. Kawasan masjid, kata bebas rokok. Ada orang isap rokok. Lepas tu buang merata-rata. Buang sampah. Kita nak pergi tengok mai kot ni kan tadi. Kita punya ayat, masal... Ha, saluran air lah apa cantik kadang-kadang. Kalau pergi buang plastik, buang apa. Pasal apa?
Pasal kita hanya habaq yang berdosa tu, tengok orang perempuan, bukan ni berdosa, dosa-dosa tu kita tak habaq. Buang sampah, rosakkan alam sekitar, dosa. Kena habaq. Pergi guna tandas awam, tak tarik balik pergi bersih sehingga orang lain rasa sakit hati, berdosa. Kita tak habaq. Kita kena habaq itu. Sebab dia kata Allah, orang kemudian buatlah kukit orang kelam kabut. Satu masjid, tandas masjid. Kadang-kadang orang kita orang Islam masuk masjid dengan kasut-kasut, kadang-kadang masuk tandas sampai pasir penuh. Bukan dia tak apa, dia kata Tok Siak tu ada, Tok Siak bayar gaji apa. Sama orang yang buang sampah, naik atas kereta buang sampah. Kalau orang tak buang sampah, alah, mereka ada, bayar gaji dah, mereka pun cuma kutip. Manusia tak ada akhlak. Nabi kata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Wallahu taala alam. Insya-Allah tuan kita jawab bulan depan pulalah. Banyak orang tak lah. Ada ya? Hai soalan ni dah. Ha? Tak ada. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين